Syafiq mencari ruang. Peluang untuk Syafiq. Deflection. Dan itu dia gol penyamaan. Shazwan Zainul. Gol penyamaan yang dapat dihasilkan. Selepas tampanan yang dilakukan oleh Hung Fai. Jatuh betul-betul di hadapan Wan Kapet. Dan inilah kita mahukan. Respon positif yang ditunjukkan oleh pasukan negara. Dengan dia tenang untuk menghasilkan gol penyamaan. Biarpun mungkin kedudukan Shazwan Zainul dalam kedudukan offside. Pujian harus diberikan kepada Syafiq yang mencari ruang untuk membuat percubaan. Namun tidak dapat lihat bagaimana perkhidmatan yang dilakukan oleh Syafiq. Tepat ke badan pemain tanam pasukan Hong Kong. Melantun ke arah Shazwan yang berada di posisi yang tepat. Dengan tenangnya melihat kedudukan gol. Dan seterusnya melakukan tapping dengan mudah untuk memastikan Malaysia berjaya menyamakan kedudukan.